Fiza, saya tengok Fiza ni makin lama suka bersolek. Oh ya, saya. Mungkin jugalah. Waktu nak on air je saya suka bersolek. Tapi apa Zura, kadang-kadang kita ni tak nak bersolek sebab sukar. Ada macam-macam alatan yang kita kena perlu pakai. Budak, nak kena pakai foundation lah, nak kena pakai loose powder lah. Betul. Nak kena pakai two-way kit lah. Tapi hari ni tak payah. Pakai satu je anda boleh cantik. Wow, jadi kita akan bersama dengan segmen tajaan Rona Sutra, Milia Sutra. Kita akan bersama dengan dua orang tetamu di studio sekarang ini. Perkenalkan di sebelah hujung sana, Ash Muhammad atau Ashraf Muhammad, pengurus komunikasi pemasaran. Selamat datang ke Wanita Hari Ini. Okey, dan di sebelahnya kita bersama dengan Audrey Zain, iaitu pengarah bahagian produk dan jenama, pembangunan jenama. Okey, selamat datang kedua-duanya. Okey, terlebih dahulu boleh terangkan sedikit tak tentang perbezaan utama bedak Rona Sutra dengan bedak-bedak yang ada di pasaran sekarang? Okey, perbezaan utama ialah dia 2-in-1, dia foundation and powder. So lepas tu dia punya kandungan dia, perbezaan utama kandungan dia, dia 100% mineral. Dibuat daripada tanah galian lah. Itu yang menariknya. Dan mungkin Ash nak ceritakan sikit tentang latar belakang sebenarnya produk Rona Sutra ni sendiri. Latar belakang. Dikelangkan dia dikelangkan di semenjak 2007. Ya, baru 2 tahun di pasaran. Yang barang-barang yang digunakan diimport dari luar negara tapi diformulasikan, diproses dan anunya dikelang kami. Okey, dan saya difahamkan juga di laman sesawang Facebook kita ni, di Rona Sutra sendiri mempunyai lebih 55,000 peminat atau pengikut di laman Facebooknya. Jadi rasanya kenapa agaknya banyak pengguna sekarang ini sukakan Rona Sutra ini? Satu, sebab produk ni very efektif untuk orang kulit sensitif yang masalah pimples. Jadi dia bila dia tukar powder tu, Rona Sutra powder, dia punya skin jadi kurang problem lah. Dia tak tukar lain pun. Lepas tu satu lagi, very simple barang ni, guna satu produk je. And then kalau pakai tebal pun kulit kita boleh bernafas, boleh bawa tidur, dia tak cause breakout lah. Dia beza pada produk. Dia kena pakai banyak lapisan atau satu lapisan? Satu dua lapisan. Macam gambar yang tertera di skrin sekarang ni, perbezaannya sebelum dan selepas. Dan mungkin nak kongsikan antara lain keistimewaan yang dibawakan oleh bedak Rona Sutra ni. Jadi untuk pengguna macam kita orang Islam kan, this one dia bebas alkohol, bebas element extract. Jadi bawa semayang ke, bawa haji, boleh guna tanpa was pas lah. Formulasi dia suci dan halal. Then as I said tadi, kita boleh buat tidur. Selalu bedak kosmetik mana boleh pakai masa tidur kan? Perlu cuci dulu ya sebelum tidur? Tak perlu. Kita pakai the whole day pun dia tak akan cause breakout. Sebab benda ni dia antibacterial. Dia boleh. Tapi kan ada yang mengatakan bahawa kadang-kadang kita ni kalau nak pakai bedak tak tebal tak puas. Ada juga yang mengatakan bedak tebal. Dan ada juga yang mengatakan bahawa kalau kita pakai loose powder, dia kadang-kadang coverage tu tak cukup. Ya. Mungkin nak ceritakan keistimewaan Rona Sutra ni. First of all, selalu orang tanya kenapa Rona Sutra ni bukan bedak compact. Sebab selalu kita terangkan sebab kita tak ada oil, tak ada binders, tak ada benda yang nak compactkan itu kan. Jadi dia loose. Jadi loose tak semestinya dia tak cover. Dia ringan. Tapi dia cover. Macam yang you tengok tadi, before after photo, dia boleh cover jerawat, jeragat. Tapi yang istimewanya, dia tak block kita punya pores. Ash mungkin boleh terangkan sedikit tentang, kalau dapat lihat ya di visual sekarang, cara penggunaannya. Bagaimana? Cara penggunaannya sangat mudah ya. Selepas sapu pelembap, biarkan dia serap. Lepas tu kita tuangkan sedikit powder tu dalam penutup dia. Dan gunakan sponge untuk dab seluruh muka. Kemudian kita barulah kita ratakan sponge dengan menggunakan sponge atau berus kabuki. Kadang ni bedak Rona Sutra ada 5 color. Lepas tu kita boleh juga di mana-mana yang guna-guna 5 color tu lah, dekat mana-mana muka. Macam kalau lighter tu, guna lighter kan dekat bawah mata. Dan sebagainya. Kita beli 5-5 ke? Tak perlu. Kita punya produk. Ikut jenis. Macam model ni kulit putih. Putih macam Zura. Tapi kalau macam kulit-kulit putih dodol macam saya. Tak sesuai lah pula. Kalau putih kan, yang kalau apa yang sesuai? The first yang cerah is cream peach dengan sawo yellow. And then yang medium is natural buff. Macam kulit saya natural buff. Macam kulit Ashraf, kulit you rasa honey.
dia kemerahan. Putih dodol. Lepas tu macam for men, honey atau mocha. Boleh juga ya, untuk lelaki. Sedikit cerita-cerita juga. Bagaimana katanya penonton di luar sana nak dapatkan produk Rona Sutra ini? Bagi mereka yang berminat, mereka boleh layari kita orang punya web. www.ronasutra.com atau telefon kami di 03-209-408-55. Kita juga ada fanpage kan yang tadi dah sebut kan. Fanpage kita adalah kita type Facebook Rona Sutra official fanpage. Kalau ada stockist ke boleh telefon nombor yang tertera lah tadi. Namanya sudah unik kan, Rona Sutra. Jadi diharapkan penonton-penonton di luar sana bolehlah mendapatkan produk Rona Sutra yang sudah pun berada di pasaran. Terima kasih Ash dan juga Harry bersama kita pada hari ini. Selepas ni kita nak kongsikan kepada anda semua satu lagi bingkisan. Di mana kan dah nak dekat cuti sekolah ni, minggu depan 8 bulan cuti sekolah. Minggu ni juga ingat walaupun tak ada anak. Minggu ni juga kadang-kadang terfikir mana nak bawa anak-anak pergi bercuti. Mana tu? Saya pun nak tahu. Lokasinya saya muskil juga. Saya pun nak tahu apa kata kita saksikan bingkisan segmen santai. Bersama Lily Diana. Diana, silakan. Silakan. Fok listen. Okey, dah.